Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netalakeun masyarakat anu katohyan ngagali deui kuburan jenazah anu samemehna dicindekeun ka tepaan COVID-19 bakal ditibanan sanksi pidana. Masih ceuk Ridwan Kamil sanajan mawa surat negatif COVID-19, pihakna miharep ketak ngagali deui kuburanana kudu boga izin ti Satgas COVID-19 samemehna. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi di Mapolda Jawa Barat poe Senin paso sore 15 Maret 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun masyarakat anu ngagali deui kuburan jenazah anu samemehna dicindekeun ka tepaan COVID-19 bakal ditibanan pasal pidana. Iwalti eta masyarakat nampa izin ti Satgas COVID-19 di lelewakna sewang-sewangan. Ya, yang kuburan digali kembali itu bisa kena pasal pidana. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan semua yang sifatnya berhubungan dengan COVID itu harus ada izin dari Satgas setempat. Kalau tidak ada itu namanya ilegal, apapun alasannya itu tidak diperkenankan. Ada surat negatif keluarga misalnya gitu Pak? Iya. Kan sudah dikuburkan, kira-kira begitu. Jadi semua keputusan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan COVID harus ada izin Satgas setempat. Kalau tidak ada, itu kategorinya ilegal, walaupun dia pegang surat bahwa ternyata hasilnya adalah. Nah, kalau harus dipindahkan, tetap izin dari Satgas mengatakan prosedurnya boleh. Nah, selama itu tidak, itu masuk kategori pelanggaran hukum, kira-kira begitu. Dirina nandeskeun ayeuna Jawa Barat geus henteu dipapayasan ku zona merah dina hambalan kabupaten jeung kota. Ari dina hambalan desa masih dipapayasan ku 137 zona merah sarta dina hambalan RT nitih 140 zona merah. Dirina ngerong eta hal teh nyindekeun prak-prakan PPKM mikro kawilang efektif. Samalah katuhu masyarakat pikeun ngalarapkeun 3M ka titik stabil leuwih ti 80% sarta ditargetkeun ku Kapolda Jawa Barat bakal leuwih ti 85%. Budi Hartati, Bandung TV.